Ketika itu, Syam mempunyai kabel besar dari segi hubung jalin dengan kaum Quraisy Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang 5 sebab kenapa Arab Jahiliyah menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang diceritakan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan ceritakan kepada anda semua tentang kisah penghijrahan kaum muslimin pertama kalinya ke Habsyah. Jom kita dengar bersama-sama. Sebelum berlakunya penghijrahan ke Habsyah ini, terdapat beberapa sebab utama yang menjadikan kisah ini terjadi. Antara sebab utamanya adalah kerana kaum muslimin telah diseksa oleh kaum musyrikin Mekah dengan seksaan yang sangat menyedihkan. Dengan tekanan seksaan yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy ini, maka Nabi Muhammad SAW telah diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk menyuruh sekalian muslimin untuk berhijrah ke negeri lain dengan harapan orang Islam tidak akan diseksa lagi. Persoalannya, negeri mana yang akan diminta oleh Nabi SAW untuk dibawa sekalian muslimin menyelamatkan diri? Jadi di sini kita akan lihat rentetan kisah yang membawa kepada hijrahnya sekalian orang Islam ke Habsyah. Persoalan pertama, kenapa Nabi SAW tidak suruh orang Islam hijrah ke Yaman? Sebabnya adalah kerana Yaman ketika itu diperintah oleh kerajaan Parsi. Seperti yang kita maklum, orang Parsi bukanlah menganut ajaran ketuhanan. Apatah lagi, menghormati ajaran Islam yang berteraskan ketuhanan. Buktinya, Raja Parsi pernah mengirim utusan pada Bazan yang merupakan gubernur Parsi di Yaman dengan perintah supaya Bazan mengirim 2 orang lelaki yang kuat untuk menangkap Nabi Muhammad SAW dan membawa Nabi SAW kepada Raja Parsi. Ini menunjukkan bahawa Yaman bukan destinasi yang sesuai untuk hijrah yang pertama ini. Persoalan kedua, kenapa Nabi SAW tidak meminta sekalian Muslim hijrah ke negeri Ahli Kitab? Sebabnya adalah kerana waktu itu negeri-negeri Ahli Kitab ini dalam pergolakan kuasa dalam merebut kekuasaan. Jadi, kalau Islam datang ketika itu, pasti akan menjadi persaingan ketiga yang akan membawa mudarat pada sekalian Muslimin yang jumlahnya masih minoriti. Persoalan ketiga, kenapa Nabi SAW tidak minta sekalian Muslimin berhijrah ke Syam atau Hira? Sebabnya adalah ketika itu Syam mempunyai kabel besar dari segi hubung jalin dengan kaum Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah mempunyai pengaruh dari segi perniagaan dengan penduduk Syam. Maka menjadi masalah jika orang Islam berhijrah ke Syam kerana boleh menyebabkan penduduk Syam akan menangkap orang Islam dan diserahkan kepada orang Quraisy Mekah. Jadi dalam semua negeri tadi, hanya satu sahaja negeri yang boleh memberi jaminan keselamatan kepada orang Islam. Negeri yang dimaksudkan ini adalah Habsyah. Nabi Muhammad SAW sangat mengenali Raja Habsyah yang merupakan seorang yang adil dan tidak ada orang pernah dizalimi di bawah pemerintahan Raja Habsyah. Jadi, Nabi Muhammad SAW telah meminta sekalian Muslimin untuk berhijrah ke Habsyah ketika itu. Rombongan pertama yang berangkat ke Habsyah adalah seramai 10 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Tetapi jumlah itu menjadi bertambah banyak sehingga cecah 100 orang. Antara sahabat yang terlibat dalam penghijrahan ini adalah Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah, anak Nabi SAW, Zubir bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Ja'far bin Abi Talib dan lain-lain lagi. Sekalian Muslimin mendapat layanan yang baik dan mendapat penghormatan yang besar oleh Raja Habsyah yang bernama Najasyi. Sehinggakan Raja Najasyi ini memberi peluang kepada sekalian Muslimin untuk tinggal menetap di Habsyah selama yang mungkin. Kisah penghijrahan ini berlaku pada tahun kelima sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul.